Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Masak Makan Jalan. Wah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini saya nggak makan di luar nih. Oh, ini kameranya. Hari ini saya nggak makan di luar nih. Kita mau makan di rumah aja nih, ini ada anak-anak saya juga ya. Nah, saya tadi habis bikin lalap-lalapan nih segala macam. Di sini ada daun selada air ya. Kemudian ini ada daun singkong. Lalu ada biasa pete, pete nih ya. Kemudian nih ikan asin peda. Kemudian ada daun labu, rebusan daun labu. Ini ada teri. Nah, ini ada gudeg, gudeg nangka dan ada cekernya. Terus ini daun kencur yang direbus. Terus ada kerupuk juga, kerupuk kulit. Sama tentunya ini. Nasi. Es jeruk nipis peres. Wah, pakai madu. Tapi cabai. Sebelum kita makan, ya ada nasi, ada cabai. Tapi sebelum kita makan, silakan subscribe, like, juga komen ya. Dan juga share kepada kerabat dan keluarga supaya channel ini terus berkembang dan bersemangat berbagi informasi seputar masak, makan, dan jalan. Iya. Langsung aja teman-teman. Oh ya, ini ada ini sambal ya. Sambal saya sambal plecing ya. Sambal plecing ini cuma tomat, cabai rawit merah, terasi sama jeruk limau ya, jeruk sambal ya. Oke, kita siap makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ada nasi juga. Nah, kita cobain ya teman-teman ya. Waduh, mantep banget nih. Pertama saya mau coba nih selada airnya dulu nih. Langsung aja kita sikat selada air. Wow, seger banget nih. Tadi kebetulan lewat tukang sayur yang cukup lengkap ya jenis sayurannya, lalap-lalapannya. Jadi saya mampir terus pengen makan ini deh. Wah, selada air. Tuh, Allahumma barik lana fima razaqtana. Saya benar. Kok papa suka pedas? Masya Allah, nikmat banget. Ini ikan asin pedanya ya. Ikan asin peda. Kalian mau makan? Enggak. Hah? Pada mau makan. Mau liatin aja. Es jeruk nipis pakai madu. Wah. Mau cobain. Seger banget teman-teman ya. Papa mau cobain. Mau. Ini. Pegang tangan dua. Sekarang saya mau coba terinya. Teri. Ada cabai rawitnya gini ya. Tuh ada cabai rawit. Ada. Ya. Riwa-riwa dikit deh. Ada cabai rawitnya. Nah, cabai rawit gede gini. Sama nasi kita campur aja. Teri saya mau pakai daun kencur. Daun kencur. Wah. Alap pakai daun kencur ya. Wah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Aroma dari daun kencur ya, aroma kencur ya. Waduh. Sama ikan teri. Nikmat banget. Terus sama ada sensasi pecahan cabe di mulut ya. Wow. Ini daun labunya. Daun labu. Mantep banget. Tehnya renyah banget, mantep. Gudegnya ya, teman-teman. Gudeg. Tuh, gudeg. Ya, gudeg. Ketemu manis.
Sekarang daun singkongnya. Kira banget taruh mana nih, sini aja deh. Wah, nikmat banget. Makan di rumah juga nikmat ya teman-teman ya, nggak harus di luar. Ada airnya nih, kriuk-kriuk, tep banget. Ah, mantap. Nah, pedas. Wow. Ini sambalnya pakai sambal rawit merah ya. Pedasnya luar biasa. Labu, petai. Teri. Wah, nasinya habis, nikmat banget. Habis nambahin nasi sama refill air minum. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut lagi. Pete. Cekal. Cekernya kalau direbus lama, gempuk. Thank you.
aja yang megang. Bubuk. Mantap. Terinya asin-asin gurih dan pedasnya juga. Lepasnya segar, sambalnya wah, rasa terasinya. Saya pakai terasi Lombok. Jadi rasanya mantap banget ini. Rasa anak-anak. Gak bisa diam. Sanpeda ketemu nasi putih, ketemu lalapan kayak gini, sambal ya, campur dikasih pete kayak gini, masya Allah kita gabung di nasi. Teman-teman tuh, bubuk kulit. Ya, udah habis nasinya. Sama ini habisin pete ya. 1, 2, 3. Ya, teman-teman nih. Tinggal nasinya ya. Sama ini, nasinya udah tinggal dikit maksudnya. Saya gabung aja nih sama daun singkong. Sama terinya. Jadi, buat nanti lah ya. Makan lagi, udah kenyang banget, udah nambah. Gak sanggup habisin ya. Tapi habisin nasinya aja, nanti itu kita makan lagi. Ya, ini teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, udah kenyang. Mohon maaf kamera geser-geser, biasalah anak-anak ya, nggak bisa diem teman-teman. Udah habis semua. Nah, ini saya buat nanti lagi nih, bisa dimakan lagi nanti untuk makan berikutnya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian dari saya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam masak, makan. Jalan. Dadah, habis sih.